Aku senang di Fakultas Peternakan Unhas. Aku senang, tapi heran, aku heran. Dan aku pun bertanya pada semua ikan di kolam, tiadakah kau bosan di situ? Dan dia pun jawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena ku di sini setiap hari bersama Tuhanku. Dan aku pun bertanya pada laron-laron bercabang, kenapa kau hidup semalam? Dan dia pun menjawab, tiada tersiap, walau hanya semalam aku hidup di dunia, karena dalam semalam aku bagaimana sapinya kalau masih hidup? Apa yang mereka makan? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya seorang dokter hewan. Jadi, Safiq boleh panggil saya dokter hewan Indah. Dan aku pun bertanya pada semut-semut di sarangnya, tidakkah kau merasa lelah bekerja? Dan dia pun menjawab, tiada lelah, walau sepanjang hidup aku terus bekerja, karena setiap saat dalam bekerja bersama Tuhanku. Gedung ha 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 gedung ha 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 gedung ha 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 gedung ha 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 ha. Dan ikan pun menjawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena ku di sini setiap hari bersama Tuhanku. Dan laron pun menjawab, dan aku bertanya pada hatiku, sedalam apa itu tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada diriku, sekeras apa kerja tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada jiwaku, sejauh apa hidup tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada hatiku, selama apa hidup tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada diriku, sekeras apa kerja tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada jiwaku, sejauh apa hidup tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada hatiku, selama apa hidup tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya pada diriku, sekeras apa kerja tanpa Tuhanmu? Dan aku bertanya. Anu lagi, pagi sore hari, jangan bilang merah, buat besar. Eh, besar.
Tapi nama kau mana aku? Dan aku pun bertanya pada laron-laron bercabang, kenapa kau hidup semalam? Dan dia pun menjawab, tiada tersiap, walau hanya semalam aku hidup di dunia karena dalam. Tapi bagaimana tadi rasanya setelah melihat hewan-hewan ternak di sini? Apa yang Safik rasakan? Tapi bingung, aku senang, tapi heran, aku heran. Dan aku pun bertanya pada semut-semut di sarangnya. Dalam bekerja bersama Tuhanku. Gedung ha ha ha, gedung ha 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 ha, gedung ha 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 ha, gedung. Sama Tuhanku dan laron pun menjawab, tiada tersiap, walau hanya semalam aku hidup di dunia karena dalam semalam aku hidup. Dan aku pun bertanya pada laron-laron. Apa itu? Mahasiswa Fakultas Peternakan seperti Kakak Udin? Tidak mau. Kenapa? Susah mengurus hewan. Kata Safik, susah mengurus hewan.
Memang bagaimana sih yang Safiq tahu cara mengurus hewan harus diapakan? Dirawat. Dirawat apa? Diapakan? Dirawat apanya? Dijaga. Dijaga. Dikasih apa? Dikasih? Dikasih makan tidak? Iya, harus dikasih makan. Terus dikasih? Minum. Terus apa lagi? Dibersihkan kandang. Dibersihkan kandangnya. Pintar sekali Safiq. Terus apa lagi Safiq? Panas. Dibersihkan kandangnya ya, diajak bermain juga kan? Seperti apa? Apa yang suka bermain? Hewan yang suka bermain? Kelinci. Kambing, anak-anak kambing juga suka bermain Safiq ya. Nah, tadi Safiq melakukan apa saja selama di kandang? Melihat hewan. Melihat. Terus apa lagi yang dilakukan? Masa hanya lihat-lihat? Kasih makan rusa. Kasih makan rusa. Di kandang ayam apa yang Safiq lakukan? Melihat ayam. Melihat ayam. Terus apa diapakan ayamnya? Tidak ada. Kalau di kandang kambing? Tidak sempat tadi karena tersesat. Oh, tidak sempat kami karena tersesat. Iya, maaf tangkir ya sayang ya. Semua hewan yang ada di sini adalah hewan ternak. Hewan ternak itu, kan hewan ada banyak ya. Ada hewan, apa saja nama hewan yang lain selain hewan ternak? Anjing? Coba. Kucing. Kucing. Ikan. Ikan. Ayam. Ayam. Oh, di rumah Safiq juga ada ayam, Pak Ustaz. Nah, ikan apa, Safiq? Ikan hias. Ikan hias. Ikan hias dimakan nggak? Tidak. Tidak. Nah, semua hewan ternak itu dipelihara supaya bisa dimakan oleh manusia, oleh kita. Makanya dipelihara dengan cara yang baik. Kalau Safiq masuk di kandang ayam, kandangnya bau tidak apa-apa. Yang penting ayamnya sehat. Kalau ayamnya sehat, nanti dimakan oleh manusia, manusianya menjadi sehat juga, ya kan? Kalau hasil lahirnya dipelihara di sini, dibiarkan sampai besar atau tidak? Iya, dibiarkan sampai besar, sampai cukup besar untuk dipotong. Kalau sudah cukup besar untuk dipotong, baru dipotong. Di belakang sana ada rumah potong hewan namanya. Baru dipotong supaya jadi daging. Dagingnya dimasak jadi makanan. Apalagi Safiq? Ustaz. Sudah dulu ya. Sama-sama Safiq, terima kasih ya. Sampai datang lagi ke sini ya. Iya.